أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبد الله تعالى ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن دعا بدعوته ومن نهج نهجه إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Amma ba'd. Tuan Imam, seluruh ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan guru, ayah-ayah muslimin, ibu-ibu muslimat yang dirahmati Allah, merafak setinggi kesyukuran atas anugerah daripada Allah untuk hadir solat maghrib berjemaah, dan Allah bagi kesempatan duduk sat sementara nak masuk isyak, nak dengar apa hak boleh faham dan boleh beramai. Jadi seperti biasa, kita sama-sama alunkan selawat tafrijah lebih kurang 3 kali, insya-Allah. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman تمن على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به رغائب وحسن القواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تمن على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به رغائب وحسن القواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس ونفس بعدد كل معلوم لك
اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به رغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس ونفس بعدد كل ما علوم لك الحمد لله. Nanti sekali-sekala kita tukar guna irama hak baru tu. Hak tu dia syahdu sikit. Tapi takut lena lah pula. Dia jadi lena awal. Tak apa. Jadi tuan-tuan sekalian, kita sambung pula selepas selang semalam hari tu ni. Hari tu kita duk berkongsi tentang keburukan zina dan arak, yang kita tahu kedudukan tentang jenayah ini ataupun masalah ini sangat besar di sisi Allah. Kerana kata Abdullah bin Abbas, iaitu dosa besar ini yang mana Allah Ta'ala tentukan hukuman dia atas dunia. Tu dosa besar. Antaranya apa? Hak kita bahas hari tu ni. Nombor satunya zina, nombor duanya arak. Dua-dua ni termaktub di bawah hukuman hudud. Hudud benda atau hukuman yang dah dihadkan oleh Allah. Lagu mana hukuman, takat mana, tak boleh kurang, tak boleh ejah, tak boleh lebih. Pasal hukuman tu Allah tentu, bukan manusia boleh ejah. Tapi kalau hukuman dunia ni, dia atas hakim. No, contohnya hukuman langgar lampu isyarat. Pak Long langgar lampu isyarat ke? Ha, ish. Pada-padalah hakim, oi tengok pukul berapa, 5:30, saya nak pergi mayang. Ah, tak apalah, waktu tu pun orang tak amai. Boleh hejah-hejah. Tapi kalau hukum hudud, Allah kata lagu tu, lagu tu. Kalau mencuri, cukup nilai dia, kena kerat tangan, kena kerat tangan. Tak sah duk kata kesian ke dia, tak sah duk kata ish, kerat dua-dua lah senang. Tak boleh. Ikut apa Allah suruh. Jadi tuan-tuan, kita dah clear sikit lah lebih kurang. Kita nak ulah dalam-dalam pun kita tak pandai. Cuma nak habaq, zina, arak ni ataupun 6 kesalahan dalam hudud ini adalah dosa besar. Tuduh perempuan baik zina, yang lain. Kemudian mencuri. No? Orang mencuri ni esok-esok dia tak lepas. Dosa dengan Allah boleh minta ampun. InsyaAllah Allah Maha Pengampun. Innallaha yuhibbut tawabin. Allah suka, Allah kenan orang hak jenis buat jahat, dia minta ampun. Tapi bukan lesen suruh buat jahat, cuma dia tersilap buat, dia minta ampun. Dengan Allah insyaAllah. Tapi dengan manusia ni, tak usah duk cari pasal. Sangkut sedihnya, satu duitnya, sekupangnya. Esok merangkak nak cari dia, panjang cerita tuan-tuan. Kalau pernah ambil duit orang, serah balik. Tambah pula duit piajah duit masjid, contohlah. Masjid tuan-tuan pengurusan okey. Makalau piajah. Nah. Ish, saya nak ambil sikit lah duit masjid ni. Kena ambil pula duit wakaf. Makan tak habis. Tuan-tuan, duit wakaf. Wakaf-wakaf ni terhenti. Ni, meja ni, meja wakaf. Jangan siapa ada wak pelari, wak balik walaupun ada ganti. Pasal dia barang wakaf. Dia terhenti. Kalau harta sedekah, tak apa. Tuan-tuan sedekah kat saya. Apa dia? Khitah. Contoh. Saya boleh sedekah orang lain pula. Pasal hak saya.
Tapi kalau wakaf kena duduk situ, jangan siapa duduk ejah. Baru ni jadi isu, saya tak mahu sebut lah pasal duduk rakam. Saya nak abang apa, ada orang dia pi wakaf tanah kat seorang ustaz ni. Ustaz ni pula bukan orang biasa, orang yang lantang bersuara menegur kemungkaran di Malaysia ni. Maka dia wakaf, tiba-tiba dia nak ambil balik Pak Long tu. Ha, dia nak ambil balik atas apa? Kerana alasannya melanggar perjanjian. Hak tu pun pelik dah. Wakaf-wakaf nak berjanji buat apa? Hitam putih tak apa. Tuan-tuan kalau nak buat wakaf, contoh wakaf tanah, bagi dah hitam putih. Eh, saya ni ustaz, kena Allah Ta'ala. Kita kena Allah Ta'ala. Noh, anak mai tu. Tak tahu kena siapa. Saya ustaz, tanah saya di Bukit Jana ni saja saya tak abang ke orang. Awak, noh, belah atas ayat terjun tu, tanah saya ustaz tu. Lepas tu, tengok ustaz pula tak ada kerja apa, pi buat ponok boleh tak? Contoh. Saya wakaf semua tu kali ayat terjun lah. Ikut suka lah ustaz nak mandi ke dah. Tak apa, saya pun buat ponok. Tapi tak ada hitam putih. Esok-esok ni andai kata kalau anak balik, tuan-tuan jangan buat main dengan harta ni. Nah, ada seorang kak tu main jumpa saya, sebab-sebab keluar, bukan keluar ayat mata lah, keluar ayat mata lah, bukan keluar biji mata, keluar ayat mata ni. Kata pasal apa kak pula, saya silap cakap ke? Tak, pasal ustaz duk cerita silaturahim ni. Jangan duk putih silaturahim, jangan duk kelih, jangan duk gaduh. Jadi saya lah ni duk kelih. Kelih dengan siapa pula dah kak? Dengan adik beradik. Sebab awak harta lah. Tuan-tuan, okay, harta. Kan saya duk sebut selalu dah. Ming dengan harta ni hak duk ikat serban pun longgak tu. Yang buat ming. Jadi makna kata apa tuan-tuan, nak wakah lagu tu boleh. Bila kita mati esok ni, takut ada orang buat kacau. Tak anak menantu. Dua tu je. Dah. Menantu pula jenis tak biasa, duit banyak. Tengok-tengok pak mentua tinggal banyak. Ish abang hang weh, takkan tengok saja. Tengok saja apa? Bukan harta pak abang ke hak kat gunung dekat bukit tu. Hak mana? Hak pondok tu. Ha memang pun. Lepas tu ish, abang tak teringin kau nak ambil balik, habuan kita buat homestay ke apa ke. Oh jangan cok eh. Ha laki dia tu. Laki dia duk main kat masjid tapi sekerat-sekerat. No? Tak ada masuk insya' balik dah. Contoh. Ataupun main Lena. Ini lagu ni lah. Contoh. Contoh. Mu dia kata kena atas bala. Contoh. Tu soal Lena. Hilang bala. Baik. Tak apalah. Dia pun pergi ambil. Maka tuan-tuan dia nak tuntut hak dia balik boleh tak? Ha? Dia boleh pasal kita tak ada hitam putih. Orang pejabat-pejabat tanah ni bukan dia duk kira apa. Tak ada hitam putih, tak aci lah. Kalau ada, baru aci. Jadi, kita nak wakaf ke nak apakah, bagi dia hitam putih. No? Ni pesanan tuan-tuan. Eh, saya bukan apa, saya percaya ke anak. Percaya sebab kita hidup. Takut esok kita tak ada. Tuan-tuan duk arak wakaf tu lah, topak esok ni. Tengok dia ambil dah, buat villa, buat homestay. Bukan nak sangka buruk, habuan beringat kubur kita. Maka tuan-tuan sekalian, jawabnya apa? Pak Long tu nak balik. Sebab apa? Ustaz tu pi buat tanglin pula cawangan, ustaz tu pi jaga tanah, sini suruh ustaz lain jaga. Keh ustaz lain jaga dia tak berkenan, dia nak balik harta tanah tu. Kalau tak dapat tanah pun dia nak nilai tanah tu kira pi kira mai duk ada RM200,000. Jawabnya lagu mana? Jawabnya kalau nak juga duit tu ambil lah. Tapi kedarah sedihnya tuan-tuan, esok malaikat tenyih lumat sopo ti canai tu. Nak habaq jangan cari pasal dengan harta wakaf ni. Jadi makna kata apa? Kita mencuri ke, kita hirabah ke, merompak ke, kemudian dia sebut lagi murtad. 6-6 ni carta teratas dosa besar. Hidup kita cuba elak ikhtiar jangan terlibat dengan benda ni. Kalau kena, kalau nak selamat mati, pastikan taubatan nasuhah. Kalau tak sempat taubat tuan-tuan, standby lah. Nah, jadi selesai cerita hadis ke-13. Kita masuk kepada hadis yang ke-14. Muka surat saya tak sama dengan tuan-tuan pasal kisah kitab kecil. Tajuk dia apa? Tajuk dia dosa yang tidak diampunkan. Habis lah tuan-tuan ni. Dosa tak ampun, lagu mana lagi? Maka kalau kita main masjid ni, Allah Ta'ala ampun dosa.
Dosa kecil, tuan-tuan terlepas cakap, tuan-tuan tersilap sikit buat kerja, main-main jemaah, Allah ampun sikit. Ambil wuduk, Allah ampun sikit. Main mengaji ni, Allah ampun pula. Kemudian tadi lepas mayang pas pergi salam, tu imam istighfar kita tak bangun ni. Duduk sat, sama-sama istighfar, Allah ampun pula. Allah Maha pengampun. Taubat nak buat dosa besar mana pun minta ampun ke Allah, Allah ampun. Tapi hak kita nak bincang malam ni Allah tak ampun. Ha kacau tuan-tuan eh. Maka kalau kena hak ni silap banyak kita esok. Nak. An Abi Darda'i radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqul kullu dhanbin 'asa Allahu an yaghfirahu illa ar-rajul يموت مشركا أو يقتل مؤمنا متعمدا رواه أبو داود وابن حبان في الصحيح والحاكم ورواه النسائي بإسناد صحيح أيضا من حديث معاوية باللفظ بذكور غير أنه قال كافرا بدل مشركا. Daripada Abu Darda radhiyallahu taala anhu telah berkata, jadi malam ni dia cokoh mai, dia muncul mai satu sahabat yang kita duk biasa dengar tapi jarang dengar kisah dia. Maka malam ni saya cerita sikitlah secara ringkas tentang sahabat ni. Habuan tuan-tuan kita kenal siapa hak dok riwayat hadis ni. Sahabat Nabi banyak. Dia ada lebih kurang 100 ribu orang lebih. Tapi kisah-kisah mereka kita jarang dengar lah. Kalau kita dengar kisah pun kita tak tahu owner tu siapa. Pelakon tu siapa kita tak tahu. Kadang-kadang kita biasa dengar nama sahabat tu tapi kisah dia kita tak tahu. Contohnya Qaq ibn Amr. Tuan-tuan biasa dengar nama tu. Bukan Qaq Haluri dia usung tu. Maklum gelap. Qaq ibn Amr. Nama pelik tapi champion tuan-tuan. Orang kampung saya kata champion. Champion bukan champion, champion. Siapa ni? Ni sajalah tuan-tuan, habuan bagi minat untuk dengar baca cerita sahabat ni. Waktu pemerintahan Sayyidina Abu Bakar, Nabi wafat naik Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Khalid ni dia jarang balik di Madinah. Ni warrior, champion tuan-tuan. Warrior. Dia jarang balik Madinah pasal kerja ada perang. Tak. Sebab tu Sayyidina Khalid ada dah riwayat hadis. Tanya Abi ya. Saya tak tahu. Tapi jarang jumpa. Ada ke tak pun saya tak tahu. Jadi nak habar apa, dia duduk menilau. No? Dia pergi ke belah Kuala Lumpur, dia perang sana, dapat surat, kena perang kat Johor. Contoh, dia pergi Johor pula. Dia jarang balik Madinah. Kena hari tu, Parsi ajak lawan. Hantar pergi dekat khalifah Sayyidina Abu Bakar, dia pun dapat WhatsApp saya tambah. Dia forward hantar pergi dekat Khalid Al-Walid. Terkenek bunyi tengok, dia pun tengok. Amoy khalifah hantar mai kena lawan dengan Parsi. Yarmus kalau lebih kurang. Kemudian pula, tuan-tuan, Khalid suruh salah seorang special brand dia pergi tengok sat berapa orang mereka ni. Tengok-tengok melebihi jumlah daripada orang Islam. Maka Khalid ni tuan-tuan, dia hantar surat lah. Nah? Dia hantar surat, hantar pergi dekat khalifah. Minta tentera bantuan. Tak kira lah apa paku pun. 3 paku ke 4 paku ke simen ke kau suka lah. Hantar main tentera bantuan. Nak bagi paling kurang selevel lah kita nak lawan ni. Duk tak lama, tunggu, tergedek main seorangnya. Seorangnya tuan-tuan. Main. Dia kata nak ambil surat ni. Maka Khalid pun baca lah. Baca, di bawah tu yang benar khalifah. Siapa dia? Sayyidina Abu Bakar. Dia kata yang bagi surat ni nama dia Qaq ibn Amr. Tuan-tuan sudah buah lah nama anak lagu tu. Tak pergi cikgu nak panggil Pak Yah, kok lah ludah tuih lagu tu. Dah panggil tak keluar, dok kok. Jadi makna kata apa? Dia kata nama hak bagi surat ni Qaq ibn Amr.
Dah. Dengan keberadaan dia di suatu peperangan, insya-Allah kemenangan milik Islam. Oh dia tuan-tuan. Orang Kedah kata champion, champion. Pia ringkas akan cerita lawan. Hormuz ni pula dia ada orang kata apa panglima timbalan dia. Dia panglima nak lawan dengan Khalid. Nak lawan dengan Khalid tu, Islam duduk depan, dia pihak musuh. Belah belakang dia ni duduk ada lima hak standby nak serang hendap jahat ni. Maka dia kata sekali lagi aku lawan dengan Khalid, hampa nanti mai lima orang hampa. Ha, nampak. Ni min jahat ni, pasal dia tahu dah dengan Khalid ni dia, dia tak boleh tiau. Dia tak boleh makan cekak. Pasal Khalid ni tuan-tuan tak pernah kalah selama duduk lawan. 50 peperangan tak pernah kalah. Ha, tuan-tuan, habis meta lah ni zaman ni. Zaman lah tak tahu kita nak cerita siapa. Cakap pandai banyak, kerja tak buat pun. Contoh lah, cakap pandai, oi tepuk meja ni, melambung mineral ni, pum, kerja tak buat pun. Tak contoh. Jadi makna kata apa? Lawan, 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 debu duduk naik. Nah, naik, naik, naik semua. Hak lima orang tu masuk, pum, hak masuk tu bukan calang-calang tuan-tuan ni. Ni segala color penuh tepi ni ni. Nampak pangkat ni. Masuk. Bila masuk, kok-kok nampak kat belakang, dia pun masuk. Masuk, masuk, debu hilang. Selesai. Yang ada hidup Khalid dengan kok-kok Ibn Ahmad, depa 6 orang habis mati. Nah, habang kata apa? Kalau hantar ramai tentera pun tapi tak ada kualiti, siapa tu juga. Walaupun seorang, tuan-tuan tengok 5 orang dia habis sapu lagu tu je. Nah, habang apa? Championnya. Nama sahabat hak kita jarang dengar, tapi kisah dia membakar jiwa kita. Cuma kena rajin buka baca aja, kita rasa seronok tuan-tuan. Buka-buka tengok tentang Abu Zar Al-Ghifari, tentang Abdullah bin Zaid. Siapa Abdullah bin Zaid ni? Ha, pula dah tak mau cerita lah, nak habang je tuan-tuan balik cari. No, Abdullah bin Zaid. Kemudian pula Ikrimah bin Abu Jahal. Oh, hak tu tahu dah ustaz eh, anak Abu Jahal. Jawabnya iya. Tengok Nabi, Nabi hajak kita. Walaupun Nabi tak setuju dengan pak dia, pak dia duk lawan Nabi, tang anak dia sahabat Nabi. Kita kalau benci ke pak, seluruh keturunan meluat. Ha ni kita ni. Nabi hajak jangan. Abdullah bin Ubay bin Salud, ketua munafik. Dia pernah buat apa tuan-tuan? Fitnah isteri Nabi. Dia buat benda tak elok. Tapi siapa anak dia? Abdullah. Nama Abdullah juga. Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Salud. Siapa dia? Sahabat baik Nabi. Walaupun pak fitnah Nabi, tapi tang anak Nabi sayang. Ni Nabi hajak kita ni. Saya pun boleh cerita je. Mana buat payah juga kita pun. Kalau pak dia duk sumpah-sumpah kita, kita tak dekat dah dengan anak dia. Bukan kata orang lain. Besan cukup lah. Maka lah besan duk buat panggil sampai ke menantu kita meluat. Tulan drama lah. Majid Bukit Jana tak buat aku tu. Tulan drama. Mana habak kata apa? Bila kita belajar tahu kisah ni tuan-tuan, kita rasa semangat, kita rasa seronok. Siapa dia? Kisah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada malam ni kita nak dengar pasal Abu Darda. Eh, duk biasa dengar ustaz oh, tapi tak tahu siapa. Ha, orang kau dengar kita. Kau duk biasa dengar yang ustaz oh, tapi tak tahu siapa. Kau tak faham tak ni? Orang kau dengar. Saya mengajar di Batu Kuah, depa syok ah kena dengan depa. Teguh ustaz oh. Cakap teruslah kami faham. Mereka faham. Aduk Kelantan tak faham apa. Nama dalam pasport Abu Darda panjang ni, saya pendek sudah. Uwaimir bin Zaid bin Qais. Dia sahabat Ansar. Nah, Ansar tuan-tuan tahu yang punca dah. Sebut Ansar, cabang di Madinah, sahabat Madinah. Dia menetap di situ, beranaklah di situ. Sebut muhajirin, hijrah dari mana? Mekah pi Madinah. Han lagu tu. Jadi Abu Darda ni asal daripada Madinah, maka disebut Ansar. Ansar pula pecah pi dua. Bila pecah pi dua, Aus dengan Khadraj. Jenis bergaduh tak pernah baik ni. Oi, pak aku pernah tabuh pak hang. Tok Wan hang pernah sekeh pak aku. Kelih sedia ni.
Maka tuan-tuan sekalian, mai Rasulullah dengan akhlak yang ada kat Nabi tu, Nabi cakap sikit je. Rasulullah kelai, baik-baik baliklah. Tua-tua kelai malu ke orang. Contohlah saya tambah. Baik-baik balik. Dah. Maka tuan-tuan, baik balik. Nabi kata, buanglah Aus tu. Buanglah Khadraj tu. Bubuh Ansar. Maka tuan-tuan, dia ni cabang mana? Daripada sahabat Ansar Madinah. Daripada cabang Khadraj. Ah, demai kot tu. Aus dengan Khadraj pun dia ada asal usul dia daripada satu titik. Hak tu lagu mana pula? Lain kali pula. Jadi panjang cerita. Jadi malam ni kita nak cerita tentang Abu Darda. Dia lahir pada 580 Masihi di Madinah. Dia antara yang banyak juga meriwayat hadis, sebahagian ulama sebut 179 hadis. Nah, yang diriwayatkan daripada Abu Darda radhiyallahu anhu. Baik. Cerita keislaman dia. Tuan-tuan, Abu Darda ni dia satu orang manusia yang berpegang sungguh kepada agama nenek moyang dia. Dia berpegang kepada agama. Di rumah dia ada satu patung berhala. Lebih kurang kita ni. Tuan-tuan, di rumah bagi ada surau kecil. Bagi ada surau kecil. Bukan maksud saya suruh buat surau tapi tak meh masjid. Dah. Habuan tuan-tuan nak zikir, habuan nak baca Quran, buat kecil dah. Di rumah sewa saya tu adalah kecil. Saya kata nak buat apa tempat ni? Maka saya kata buat surau boleh tak? Kata kat bini dah boleh eh. Bolehlah meja sikit, boleh kapet bagi nampak comel. Dia jadi rasa seronok. Dah. Kadang-kadang hujan ke apa semua tak ada meh masjid. Itulah surau kita. Biar ada selesa lagu tu. Hatta pi mayang main masjid surau kak, balik rumah nak baca Quran, baca depan TV, payah. Pasal cucu buka bola. Maka kita pun pi kat surau kecil tu. Tuan-tuan baca. Dia rasa tenang lain. Dia rasa tenang lain. Bolah rak sikit buku-buku, habu ambil semangat. Ish, lama dah baca Quran ni, tutup. Wa keluar pula buku sirah. Cari mana kok-kok hak tak habak tadi ni. Contoh. Pasal apa? Bagi ada habuan tambah amal. Maka Abu Darda ni dia ada satu patung berhala dalam rumah dia. Hari-hari lap mu. Contoh lah. Dia lap tuan-tuan. Pi buah-buah limau. Hak tu saya tambah lah. Buah limau, buah epon. No? Siapa hak pernah makan buah limau tu? Angkat tangan. Tuan-tuan, apa eh? No? Boleh makan tak? Dia jadi perbahasan panjang lah. Ada kata boleh, ada kata tak boleh. Tak boleh pasal hak orang. Kira mencuri. No. Buat kena ustaz oh, sedah hak beli masang. Maka hak tokoh tu ustaz manis. Tu yang perlu hang kena kecil manis pada muka. Itu perbahasan panjang lah. Tuan-tuan tak mau bincang tu. Cuma ada. Dia duk polis-polis apa semua dia duk sembah siang malam. Nana den pon gitu saya tambah. Ringkaskan cerita, satu masa dia nak pergi main Jumaat. Main Jumaat depa ah. Pergi kuil besar tu, tokoh besar tu. Hak peruk lebih ke depan tu. Tangan banyak lebih kurang. Maka tuan-tuan dia pun pi. Masa dia pi tu, sahabat baik dia mai. Sahabat baik dia ni tulak tuan-tuan. Allah, saya dah habaq dah hari tu ni. Siapa dia? Abdullah bin Rawahah. Panglima nombor 3 perang dalam perang Mu'tah. Siapa dia tuan-tuan? Special dia. Kata sahabat ketika mana kami sedang berpuasa. Bila mana menjelangnya panas terik, kami tidak tahan, semuanya berbuka kecuali Abdullah bin Rawahah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia rajin puasa tuan-tuan. Abdullah ni dia main rempam-pam-pam-pam parking bah motor tak ada lah saya tambah. Main bini dia buka pintu. Ha, Abdullah, ada apa? Dak main nak jumpa sahabat kita ha? Abu Darda. Dia baru pi Jumaat tadi ni. Tu saya tambah. Pi kuil tadi ni. Pi kuil lah. Tahu mana? No, belah depan tu, hak tokong sah. Dia nampak ada patung berhala dalam rumah. Tuan-tuan jangan buat kerja lagu ni. Ni sahabat punya pesen. Kita tak boleh buat lagu tu. Ni pun perbahasan juga. Jadi panjang lah saya nak cerita semua. Ni cerita-cerita sahabat sudahlah. Sebab ada orang dia faham betul ni. Dia kata kalau boleh lagu tu, dia pun esok pagi, piasah-asah barang apa, pitakek tokong semua. Tak boleh buat lagu tu. No, dak ustaz atas nama amal makruh bukan lagu tu, amal makruh bukan lagu tu. Pasal agama pun la ikraha fid din. Tidak ada perasaan dalam agama ni. Hampa agama hampa, kami agama kami.
Cuma kita ni boleh tunjuk akhlak je. Ni kita ni umat Nabi. Ni sahabat punya panggil, bukan semua kita boleh ikut. Hak boleh ikut, kita ikut. Tak boleh, tak sah. Maka tuan-tuan, apa tindakan Abdullah bin Rawahah? Dia nanti walk keluar satu parang, kita kata parang lah, penukul kalau lebih kurang, tapi tetap hancur tokong tu. Hancur tinggal buah limau lah, tu saya tambah. Habis hancur. Kemudian dia balik. Bini dia ni terketak lutut ni, pasal dia tahu dah laki dia tu jenis AJK tokong. Ni AJK tokong pula. Tu saya tambah lah. Kira siap sungguh ni, dia cuci habis. Sayang sungguh ke tokong tu. Ha? Patung berhala tu. Balik sungguh kawan tu. Balik-balik pun semua, tuan-tuan tak dan selesai pun tengok. Woi, siapa buat eh? Marah bini dia. Han buat ke leha? Leha saya tambah. Han buat ke ni? Dia kata, dak, kawan abang yang buat. Siapa? Abdullah Rawahah. Tuan-tuan, kawan pi ambil pedang hak paling tajam. Wak-wak, sak. Gaya nak start motor. Motor saya tambah. Pum. Dia nanti mai. Ah, ni hidayah ni, tuan-tuan. Hidayah. Dia terfikir mai. Ish. Aku pi sembah tokong ni dengan sangka dia Tuhan. Tapi Tuhan ni mestilah dia lebih daripada hamba dia. Maksudnya dia lebih kuat, lebih power daripada hamba dia. Sebab dia pi cipta hamba dia, dia pi buat hamba dia. Tapi kalau nak mempertahankan diri dia pun dia tak mampu, macam mana dia nak mempertahankan hamba dia? Dia fikir aku tu. Kalau hang Tuhan, orang rimbuk hang tempih lah sendiri. Ha, tu saya tambah lah. Ni sampai buah lima pun hang tak kedarah. Contoh. Maka tuan-tuan, dia pergi jumpa Abdullah bin Rawahah, bukan bunuh. Maka, ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini antara kisah daripada Abu Darda radhiyallahu anhu. Satu. Yang kedua, jadilah kita ambil dua sudahlah. Yang kedua, ketika mana Nabi sampai di Madinatul Munawwarah, Nabi saudarakan, Nabi saudarakan Abu Darda dengan Salman Al-Farisi. Ah, Salman pula. Tuan-tuan, Salman Al-Farisi ni umur dia panjang. Tok guru dia ramai tu. Dia mengaji Tok Guru ni meninggal. Mengaji sama Tok Guru ni meninggal. Kita cakap kan, tak pun. Pak Long siapa baca Fatihah tak betul. Mengaji sekarang Tok Guru meninggal. Tok Guru juga kena. Padahal dia tu mampu. Duduk lena. Kena lagi. Contoh. Maka tuan-tuan meninggal. Tapi setiap Tok Guru tu habak ciri-ciri Rasul akhir zaman macam mana. Ni saya cerita ringkas lah pasal Salman Al-Farisi. Habuan tuan-tuan ambil semangat. Maka dia kata apa? Nanti akan ada Rasul akhir zaman macam ni, macam ni, macam ni. Oh, lagu tu baik. Maka mati semua tok guru dia. Dia sampai Madinah. Dia sampai Madinah, dia tanya mana Muhammad bin Abdullah yang dikatakan sebagai Rasul. Dia pun kata, tu rumah dia. Cik ambil tengok, tengok. Maka tu Nabi duduk dengan sahabat, tuan-tuan. Duduk sembang dengan sahabat, kuliah ke lebih kurang. Dia duduk simpan dalam kepala ni. Tok guru kata, hang nak tengok dia tu Rasul akhir zaman ke tak, hang try test bagi buah kurma tengok, atau bagi bagilah satu benda dekat dia. Hang kena ingat, Rasul akhir zaman dia tak makan sedekah. Maka dia pun ambil pirin ke lebih kurang, buah kurma. Dia kata, wahai Muhammad, nah aku sedekah. Bila sebut sedekah, Nabi ambil, pergi kat sahabat balik. Nah, bakat makan belakang. Dia kata, dah, ciri-ciri Rasul akhir zaman. Hak dia nampak, Tok Guru duk habak. Maka yang kedua, Tok Guru kata, apa ni Rasul akhir zaman ni, dia hanya makan hadiah. Maka dia buat main pula buah kurma. Dia kata, ya Rasulullah, ni hadiah daripada saya kepada kamu. Terus Nabi ambil, bismillahirrahmanirrahim, Nabi makan. Dia kata, betulah. Kemudian, dalam Syama'il juga sebut, Salman lah ni, dia nak test tengok betul Rasul akhir zaman, dia main kot ni. Masa Nabi duk kuliah ke duk sembang ke lebih kurang, Nabi nampak dia lukuk tu. Sebab tu tuan-tuan, Nabi bila pakai jubah, dia lagu ni. Dia punya kancing atas dia tak boh. Saya tak boleh buat kutu, sekejap sangkut janggut. Banyak kali lah kena. Dah janggut pun jarang lah. Janggut cik makan orang kata. Orang hak kata tu pun mati bila. Tuan-tuan ni, buka lagu ni. Kemudian bila Salman lalu, Nabi ni buka lagi lah. Jadi yang cukup dekat tu. Dia tolak pergi ke belakang. Dia tolak pergi ke belakang pasal ada cok apa ni, tanda kenabian kat kepala bau Nabi ni. Nabi saja pergi tolak belakang. Maka Salman nampak
tanda kenabian yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan, lepas pada tu Islamlah Salman al-Farisi. Tu perjalanannya lah. Cerita dia panjang, kita ringkaskan. Cuma Nabi saudarakan dia dengan Abu Darda. Lah kisah ni nanti kita baca hadis. Lagu mana kisah ada tuan-tuan? Ketika mana Abu Darda telah pun Islam dan telah pun berkahwin. Dia tak ada, dia ada di rumah tapi duduk terperak dalam bilik. Contohlah, ada ada rumah. Maka Salman al-Farisi ni mai rumah dia. Bila mai di rumah dia, assalamualaikum. Waalaikumsalam, keluar isteri dia. Isteri dia keluar dalam keadaan baju compang-camping. Tumpuk sana, tumpuk di sini, tumpuk di belakang, tumpuk di rusuk, tumpuk di bawah, tumpuk di belakang. Kira teruk sungguhlah pakaian tu, teruk. Tuan-tuan, janganlah sampai isteri kita macam tu, malu ke orang. Tapi jangan bagi pakai segak sangat, jadi bahaya. Biar orang tengok bersih lagu tu. Bagi dah ustaz, oi, maklum hang suka pakai baju kelawak. Tu panjang cerita lah. Kita bagi belilah kat dia baju mahal apa semua, duk usung hak tu juga ah. Hak tu cerita lain lah. Jadi makna apa tuan-tuan, isteri kepada budak-budak ni pakai tak elok. Dia kata hang ni pasal apa ni? Tak sihat ke apa? Awak tanya lagu tu. Dah tengok baju pun tak berapa nak elok, tengok muka pun lusuh, muka pun tak ada happy punya orang. Apa pasal? Patutkah saya cerita awak? Sejak-sejak saya menikah ni, Abu Darda sibuk. Sibuk lagu mana? Sibuk dengan ibadat lah. Sibuk dengan ibadat. Sibuk ke mana? Belah lek siang dia puasa. Setiap hari puasa. Setiap hari tuan-tuan puasa. Belah malam dia jaga ibadat, solat sunat sampai ke subuh lebih kurang. Mungkin tidur sat, jaga sat, kiam mulai. No? Hari-hari lagu tu. Jadi saya ni tak tahulah saya ni siapa dengan dia tu. Tu bahasa saya lah. Kadang-kadang sedih juga macam ni kau nikah kan, sampai nak pegang tangan pun tak dan, nak pegang batai pula contohlah. Nak ajak pi kena kopi pun kata kencing manis pula. Nak ajak pi berjalan Tesco malu katanya. Jadi saya ni tak tahulah nikah ke tak contoh. Maka tuan-tuan, macam mana Salman al-Farisi tegur kepada Abu Darda, seorang sahabat dia yang mana dia ini sedikit tergelincir je. Semangat ibadat tu ada tapi sedikit perkara utama dia tak nampak. Hak patut utama-utama, hak nombor dua patut nombor dua, dia tak tahu yang ni. Dia tergelincir hak tu. Ada seorang sahabat, makala tak silap, Abdullah bin Umar. Nabi panggil dia, "Masa Abdullah, ada apa Rasulullah? Betulkah kamu baca Quran khatam hari-hari?" "Ha, betul Rasulullah. Tak bolehkah kalau tiga hari sekali?" "Lah, pasal apa Nabi suruh kurang? Suruh pun lebih, ha?" "Pasal Nabi tahu dekat mana kita boleh pergi, dekat mana patut kita buat, dekat mana kita ada macam-macam cabang." Jadi makna kata apa tuan-tuan? Lagu ni. Sebab tu kita ni buat ibadat, tengok tempat juga. Ni jangan sampai majlis kuliah ilmu pun kita nak baca Quran. Tak kena tuan-tuan. Tak kena. Ada tempat kita pergi, dah lah kalau duduk penyeru-penyeru dekat dengan tak kasut, tahan kira lah. Letak tapawai kat dia, kita bohlah duit. Ni masalah duduk depan ni. Duduk depan ni. Kita duduk mengajak, perang-perang dia pun sama darah. Kalau hang Johan musabakah pun, musabakah di rumah orang nak mengaji. Derah pun, pegang Quran, Quran kecil tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Lah apa pasal orang lain nak mengaji? Tu lagu tu. Tuan-tuan bila bertembung macam tu, dia kosong. Tak ada apa. Tak boleh. Oh, ya tu Ustaz Anah. Ya. Jadi kalau saya ni Ustaz, saya tak baca Quran. Lepas tu, cuma saya jenis berzikir je, pegang tasbih. Jadi lagu mana Ustaz dapat pahala tak? Kalau Quran tak dapat pahala, zikir nak pahala ke mana? Tuan-tuan tasbih besar bola berjigoh tu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tak ada apa.
anak ni. Bukan saya marah, tapi kadang-kadang kita kena repair balik. Tonton tasbih laju terus mana pun tak pakai, bukan kok tu, kok tu pun tak pakai. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nak abang dia tak boleh bertembung. Lepas tu ustaz tidur boleh tak? Ha, tu cerita lain lah. Ha, tu cerita lain. Ha, tu cerita lain. Tuan-tuan jangan marah saja melawak. Bila kena tegur ni, oh dia segak balik. No? Baik. Jadi makna kata apa tuan-tuan, dia tak faham. Ha, semangat tu betul tapi tak faham. Maka Abu Darda, Salman Al-Farisi ni, tak apalah dia kata, dia duduklah rumah. No? Isteri dia, dia kata pi panggil syak lelaki yang keluar mai. Dia pun pergi panggil abang, no, sahabat baik abang mai, dia pun keluar lah. Dia keluar, dia kata, leha tolong buat ayak sahab, leha saya tambah lah. Maka tuan-tuan dia pun buat ayak. Buat ayak, maka kata Abu Darda, minumlah wahai sahabatku. Dia kata, aku takkan minum selagi mana han tak minum. Dia kata, mana boleh buat lagu tu pasal aku puasa. Tak, aku nak han minum, baru aku minum. Tuan-tuan, ni dia pun nak test ni, nak bagi dia faham dulu. Eh, aku puasa, tak han puasa apa? Ramadan kah? Tak, lambat lagi. Rejak tak masuk lagi. Habis tu, puasa nazar? Tak juga. Ha tu? Puasa sunat lah, buka. Bukan dia nak suruh perkurang ibadat, tapi nak bagi faham. Maka tuan-tuan dia pun buka lah, minum. Duk lama-lama malam pun tak balik lagi. Lahan bila nak balik? Aku nak tunggu bagi han faham. Aku nak tengok waktu mana han ibadat kepada Allah ni. Ha, patutnya lah ni aku duduk kat jadah dah ni. Pasal han tak kerti balik, aku duduk dengan han dulu. Pasal apa han tak balik-balik? Aku nak halau pun kawan baik. Ha, ni tuan-tuan, ni pun satu hal lah. Tapi hak ni bukan saya, bukannya orang kata apa, dia tak faham. Ni saja nak test kawan tu. Tapi tang kita ni tuan-tuan, nak pi ziarah, tengok waktu juga, ni iklan. No? Amboi ustaz, pasal apa sebut ni? Pasal kita lah ni berjiran. No? Jiran. Nak pi ziarah rumah orang, tengok waktu, bukan tengah hari, pukul 12 orang nak tidur. Kadang-kadang dia tak main ziarah, dia kerja duk telefon. Telepon waktu-waktu orang rehat ni tak payahlah. Sekali telepon orang tak angkat, sudahlah. Macam saya telepon ustaz kemarin sekali ya. Dia tak angkat, sudahlah. Dia dah kuliah. Ni pulun telepon. Kadang kes kecil je. Bukan ada apa pun. Ustaz ada kosong nak tarawih ni. Hak tu esok pun boleh telepon. Dia jadi tak kerti. Bila orang tak angkat tu, faham-faham. Sama ada orang ada kerja ataupun orang tidur. Orang rehat. Tuan-tuan nak rehat. Nah, nak habak kata apa? Bagi cerdik. Ni sampai tuan rumah, tuan ayak lagu tu, tak balik-balik lagi. Tuan punggung congeh naik pun tak balik lagi. Sampai dia tuan jak ni, tudung terkeluar, terkeling-keling-keling-keling. Dia tak balik juga, tudung tu balik. Ha, sampai tahap tuan tu hampir balik lah. Kita ni nak halau tak gamak, kita kena faham-faham ambil lah. Maka tuan-tuan pasal dia tak kerti waktu ziarah. Ha, Nabi cukup pantang jenis lagu tu. Maka tuan-tuan sekalian, dia kata lagu ni lah Abu Darda, wey, ku nak abang kan hang. Ke atas Rabbmu, ke atas Tuhan kamu, ada hak dia. Yang ni apa dia? Ibadat kita. Allah suruh semayang, semahyang, ada tempat dia. Allah suruh baca Quran, baca Quran pada tempat dia. Allah suruh puasa, puasa pada tempat dia. Kemudian, ke atas isteri kamu, ada hak ke atasnya. Maksudnya apa? Isteri kita patut dapat nafkah selain pada zahir, patut dapat nafkah batin. Jadi makna kata dalam kamu menunaikan hak kepada Allah, kamu jangan lupa hak kamu kepada isteri kamu. Ke atas anak kamu ada hak ke atasnya. Ada hak ni siapa dia? Kita ni. Kita kena buat bagi elok-elok. Sesibuk mana kita beribadat, lagu mana kita mengaji, jangan lupa hak di rumah. Pasal hak tu esok ni Allah tanya juga. Mana Pak Long ni maklum? Tak tahu lah, tak tahu kat setahun lah pergi mengaji. Oh biar, mengaji mana? Di masjid. Oh tak balik ke? Tak hidup tak mana tau. Lepas tu maklum, terima kasih ni Ustaz tu. Tak betul lagu tu. Tak betul. Pasal dia masih isteri kita, tanggungjawab kita, patut kita tunai, kita pi abai. Mampu esok ni, bahasa kita kata. Anak patut dapat pelajaran, patut dapat didikan, patut dapat layanan sebagai seorang bapa. Kita tak bagi apa? Kosong kita. Jadi makna kata apa dalam beribadat, bagi ada ke semua ni. Bagi susun, bagi cantik. Pasal setiap daripada hak mana Salman sebut tu, ada hak ke atas mereka. Tuan-tuan, jadi faham kot no? Ha, dia lagu tu.
Kalau tak apalah, jadi panjang cerita lah. Ibu-ibu, sebab tu kata ulama, kalau nak puasa, sunat kena tanya suami dulu. Minta izin dulu. Ni abang hang weh, esok ni saya nak puasa sunat. Abang aku buat apa? Tak pasal abang nakai. Faham tak ni? Tak faham tu, ngantuk dah tu. Sajalah minta izin kat abang, abang ni nakai. Jadi faham lah. Kalau tengah puasa, suami tuan-tuan dia pergi tekan lampu hijau, maka wajib buka. Nah, pasal hak tu wajib daripada puasa hak kita tu. Ni yang kata kena utama, hak patut utama, hak kemudian-kemudian. Tengok hukum dia. Nah, macam saya sebut jadilah. Kalau mengaji, mengaji. Tak usah buat benda lain. Dia jadi ganggu dan tak dapat apa. Baik. Loceng dah bunyi. Baca sikit boleh kot noh. Ini rehat, tak ada apa kot. Bola pun kalah bila. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua dosa akan diampunkan Allah. Hak ni pun tak perlu ulas panjang sikitnya, poinnya sikitnya. Saya buat teruk. Kecuali seseorang lelaki yang meninggal dalam keadaan kafir, atau seorang lelaki yang membunuh mukmin lainnya dengan sengaja. Ini tuan-tuan tidak diterima oleh Allah. Tapi ada juga hak poin kedua tu yang perlu kita faham. Yang pertama, mati dalam keadaan kafir. Bila sebut kafir, tuan-tuan jangan kata, oh, nasib baik ustaz. Oi, Pak Long doa Arab, Pak Long dah kena. Tak mustahil. Wa'iyadzubillah. Sebab walaupun kita Islam, tapi kematian kita tak tahu pergi ke cabang mana. Ada orang masa sehat dia rajin main masjid, tapi pada saat akhir dia nak mati, dia singgah menegar sat. Menegar-menegar sat, tengok kawan lebih pada dia, dia pergi guna pelari. Dia pergi percaya atau bomoh lebih pada Allah lagi. Hang tu mati dalam keadaan apa? Takkan hak ni Allah nak terima dia juga? Dia pun sama juga lebih kurang. Sebab apa? Menduakan Allah. Yakin benda lain selain daripada Allah juga sama. Jaga hati-hati. Macam Bal'am ibn Bawra', saya pernah habaq dekat tuan-tuan, dia ni special apa? Doa dia cash, Allah Ta'ala makbul. Tapi mati dia lagu mana? Sebab apa? Pergi dengar cakap Fir'aun. Sebab tu kata Imam Al-Ghazali, kalau nak tengok macam mana penghujung kematian kamu, lihatlah kepada kesibukan kamu ke arah mana. Kalau tolala ni tuan-tuan sibuk dengan apa nama main masjid, doa ke Allah minta istiqamah supaya kekal main masjid. Ada orang masa muda dia duk main. Masa muda dia duk main. Lama kelamaan dia makin lama dia tak boleh pergi lah. Dia kata aku pergi masjid pun duk tok guru tu lah. Aku pun cemuih lah. Main mengaji pekah duk buat taharah tu lah sampai ke sudah. 3 tahun dah. Duk ayat mayang, ayat mayang, ayat mayang. Yang aku dia ayat ketum contoh. Dia tak boleh pergi. Dia tambah pula. Hak tu isyarat kedua so berhenti. Saya nak berhenti dah tuan-tuan. Biasalah. Nah, depa pun sapa kita juga tentara nak raya. Makan nasi sapa kita juga depa pun. Biar pihak tu, jadi makna kata kapiak. Kapiak ni tuan-tuan, saya repair sikit boleh tak? Hadis Nabi sebut kafir. Nabi tak sebut bangsa. Saya sebut lagu ni pasal apa? Ada orang allergic dengan bangsa. Tuan-tuan jangan lagu tu. Tak baik. Tak baik. Saya tak boleh tengok langsung Cina ni. Keram sungguh. Pasal apa? Oi ustaz, oi komunis. Oh ya ke? Tapi dia dengan kita bagus tak? Dia petang-petang duk main ziarah jugalah. Duk main minum teh ke habis kurang. Habis tu? Saya tak boleh. Saya dengar Cina ni kira. Hai, tangan ni kerja nak pegang parang lah. Oh, jangan lagu tu tuan-tuan. Nak abang kata apa? Jangan benci bangsa. Agama pun tak patut benci. Cuma kalau dia lawan kita, apa nama ni, matlamat dia nak pelingkuk Islam, hak tu patut kita benci. Tapi kalau dia pun hidup harmoni, jangan benci tuan-tuan. Pasal apa? Pasal dia pun umat Nabi. Dia pun umat Nabi. Boleh kawan lah ustaz? Boleh lah. Tak ada masalah. Kawan lagi bagus. Tambah pula tuan-tuan tunjuk akhlak baik, silat-silat dia Islam asbab kepada kita, pahala besar kita. Jangan benci. Banyak tempat saya pergi ni ada istilah ni. Khususnya hak mana nak raya gitu ni.
Sampai WhatsApp kita dia kata, ustaz tolong main sat apa pasal? Pasal kami ni duk pening kepala ni. Contoh tuan-tuan lah, contoh nak abang bilah. Lorong hak lorong kami hak patut kami mengundi ni depa pitak Cina padah ustaz weh. Kami malas turun semua, boikot konon. Habis lagu mana ustaz, patutkah kita mengundi dia? Saya kata jangan allergic sangat. Kena faham dulu. Kalaulah depa ni kita tak boleh guna sebagai bantuan untuk kemenangan agama Allah, contoh pasal apa ketika Nabi hijrah, Nabi pergi jumpa Abdullah bin Uraiqi. Padahal kalau Nabi nak berhijrah ke Madinah untuk memperkasakan, memertabatkan Islam, sebab di Mekah tentangan kuat, Nabi boleh habak kat Jibril. Ni Jibril, aku nak hijrah ni. Tolong bagi wish tak boleh tak? Bagi map boleh tak? Boleh. Tapi Nabi tak buat lagu tu. Nabi pi minta bantuan dekat siapa? Abdullah bin Uraiqi. Macam mana nak pi ke Taiping? Dia kata pi kok ni. Pasal kok ni jalan tak jam. Maka lah pi kok ni mampoi. Campur pula dengan traffic light pula lingkup. Contoh. Oh lagu tu. Pasal apa Nabi buat lagu ni? Nak hajar kita. Jangan sombong sangat. Kalau dengan meletakkan dia menjadi allergic, silap kita. Pi letak dia untuk kemenangan kepada pihak kita yang benar, insyaAllah. Silakan. Tuan-tuan nak buat apa? Depa pun tak minta lagu tu. Nah. Jadi tugas kita daripada lahir-lahir mak ayah Islam, automatik kita Islam, ajaklah pelan-pelan, insyaAllah. Depa ni tuan-tuan, pasal tak ada orang ajak. Banyak sampai kat telinga saya kata, macam mana you boleh Islam? Oh saya selama saya itu bukan Islam. Taklah orang Islam jumpa sama saya, mau kasih tahu itu Allah, mau kasih tahu itu Muhammad. Saya taklah tahu punya. Habis sekarang masuk Islam, itu kawan bagi tahu. Itu Tuhan Allah, tuan-tuan, Allah. Bukan hak muntah tu. Hak tu Allah lain. Ni Allah. Dia kata apa? Itu Tuhan Allah, kawan bagi tahu. Kalau kita pernah buat baik sebelum Islam, nanti bila masuk Islam, itu baik. Allah kasih pahala, betul? Ya. Sebelum kita Islam, kita pernah buat jahat, kita pernah nakal. Bila masuk Islam, Allah Ta'ala kira punya tu, betul? Betul? Mana baik oh itu Islam. Tuan-tuan, depa dok pi buat baik tu, dok pi bantuan banjir, pi sedekah apa semua tu, depa tu esok andai kata masuk Islam, hak tu kira pahala habuan depa. Kalau depa buat jahat, jahat cara depa lah, pi mentek darah judi ke toto ke tepak kaki ke tepak kasut ke apa semua, masuk Islam, hak tu tak terpakai dah. Sebab Nabi sebut depa ni bagaikan kain putih. Nak sebut apa? Macam bayi baru dilahirkan, kosong, tak ada apa. Inilah yang kata rahmatnya agama Allah ni. Oh lagu tu nah. Maka mereka suka dengan agama kita. Janganlah allergic dengan mereka. Kesian kat mereka. Kita ni pun tak usah duk kemas sangat dengan IC tulis Islam tu. Berapa ramai tuan-tuan IC tulis Islam tapi hidup sopa, tak sopa Islam. Noh, banyak kot luar sana. Jadi yang last sekali saya tutup lagu ni lah. Dia kata apa? Bunuh orang mukmin memang haram. Bunuh ni dosa besar. Dosa besar. Cuma nak habaq apa, jika bunuh mati tak dan taubat, memang panjang cerita lah. Oh boleh juga taubat asal noh, berdasarkan kepada hadis Nabi yang sahih tentang sahabat yang 99 orang bunuh orang tu, dia juga tuan-tuan, walaupun 99 orang, 100 orang lebih kurang bunuh, tapi akhirnya masuk syurga. Sebab dikira-kira ukuran dia, ukuran dia bunuh dengan ukuran dia nak taubat tu, berat belah taubat lagi. Maka kata Allah, masukkan dia ke dalam syurga. Nah, ini nak melambangkan tentang rahmat Allah. Bukan nak suruh kita faham bahawasanya boleh bunuh kemudian boleh taubat. Bukan. Takut saat lagi kita buat tak sempat taubat, ajal datang. Nah, wallahu alam. Cukuplah takat tu tuan-tuan. Tuan-tuan pun kelam kabut, nanti kita sambung pada hadis yang ke-15, iaitu zakat dengan harta halal. Baik, wallahu alam, yang baik daripada Allah, yang kurang selesa dengar tu saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzab
عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم صلى الله عليه وسلم